Assalamualaikum. Apa khabar? Bersama dengan saya, Azul Jempol, anak saudara Nasir Bilalhan. Dan saya macam biasa, teman adalah Pian, champion rider basikal tua bersisi besar. Alhamdulillah, anda masih berada dalam rancangan edisi khas. Kita akan mempertontonkan, membincangkan dan mengupas isu-isu semasa. Macam cerita seram kan? Tapi bukan cerita seram. Ini cerita yang sangat hangat dan pedas untuk anda semua. Alhamdulillah. Orang kita banyak yang menyusahkan daripada menyenangkan orang lain. Apa nak jadi ni? Lan. Apa pasal? Itulah dia ni. Masalah kereta ni, dia punya enjin dia macam tak nak panas. Enjin tak nak panas? Rosak ni kot. Disc brake rasa ni. Apa pula kena disc brake dengan enjin ni? Dia memang ada kena-kena. Sebab kadang-kadang bila kita brake, disc dia bunyi tak? Tak ada? Tak apa-apa, ada lah pula. Tapi dia macam tak berapa panas. Mana. Abang okey, abang tahu ke ni? Tahu. Kalau tak berapa panas, kalau bukan disc brake, wiper. Wiper. Betul ke bang? Betul. Dia biasanya kalau panas tu wiper sebab kabel tepi tu kan. Dia pergi ke wiper daripada enjin. Ni. Apa wire contact point dia? Ni. Tak payah lah kot. Dia contact point dia. Ya Allah. Punya wire ni kan. Ya. Yang ni. Ya Allah. Yang ni dia pergi ke contact point. Apa ni bang? Mana buat apa ni? Sekarang ni baru aku jumpa. Dia punya acrobo dia ni exhaust. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas, dia sama dengan ni. Ni yang aku sebut tadi, contact point ni. Ni. Contact point ni wire dia pergi ke sini. Di sini yang lekat ke dashboard ni. Duh, bang, bila nak siap ni? Kata saya dah seminggu dah saya tak pergi kerja ni, bang. Rasa cukupkan 2 minggu lah. Bang. Ni abang ni tahu ke tak ni? Aku ni sebenarnya tak berapa tahu. Abang tak berapa tahu. Tak tahu. Ni makannya. Panas. Apa yang panasnya, Mika? Cuba Mika cerita. Teman pun nak rasa panasnya. Macam mana panasnya? Kalau nak tahu apa yang panas, jom kita saksikan. Panas di akhbar punya isu. Banyak produk ditiru. Krim muka disapu sampai tumbuh bulu. Ada yang beli ubat sebab nak jadi kuat. Badan jadi tak berketul. Gemuk penuh kolesterol. Jadi ini akibat jika tidak selidik. Ramai masih beli ubat tapi langsung tak serik. Aku nak sapu krim ni. Esok bangun tidur mesti putih melepak. Mesti esok hilang jerawat ni. Bagus ni. Tak sesuai beli. Nanti cantik sini. Okay. See you tomorrow. Mesti cantik dah. Orang jual ubat ni kata, kalau makan sebiji sebelum tidur, bangun tidur nanti, badan aku mesti jadi Mr. Universe. Itu sebiji. Tapi kalau 2 biji, aku rasa mesti jadi Mr. Universal. Maknanya lagi besar. 2 biji lah. Tak dapat aku bayangkan. Buat ketul-ketul. Sekarang ni seketul je. Tidur. Dah
bangun pun. Tengok cermin, tengok cermin. Jadi Mr. Universe ke jadi Mr. Universal? Apa salah jadi macam ni? Ini bukan Mr. Universe. Bukan Universal. Ini University. Pra-University. Alamak. Aku salah makan ubat ke apa? Alah. Sebab tu kalau macam ni, aku nak wajah aku yang asal. Gelap pun gelap lah. Rentung pun rentung lah. Tak cerah pun tak apa. Aku tak nak macam ni. Ini handsome sangat. Ini handsome sangat. Aku tak nak. Berikan aku wajah yang asal. Wahai anak muda, minggu ni ada cerita gempa ke? Hai, mestilah ada, Yop. Kalau tak ada, Yop, bukan kita, Yop. Kita, ini kerja kita, Yop. Kita kena cari. Kalau tak cari, penonton nak tengok apa, Yop? Apa isu yang gempa minggu ni? Hai, Bat. Baru tadi 5 minit, kau telan mi satu kuali. Ni pula, kau nak telan lauk satu meja? Alah, dah bagus aku tak cekik kuali tu sekali. Meja ni sekali. Apula. Alah, aku ni kan gastrik. Mana boleh lapar? Gastrik? Aku ingat kau ni bukan penyakit gastrik ni. Ha? Ini mesti keturunan sang kelebai kau ni. Sekejap. Hello? Ken Fried Chicken. Ken. Nak order dessert. Pencuci mulut. Biasalah lepas makan kenalah cuci mulut. Kau ni pun mulut jagalah sikit. Bawa ayam 3 ekor ya. Singgi. Singgi. Itu apa yang kau order tu? Itu cuci mulut ke cuci pinggan? Cuci apa? Cuci mulut lah dessert. Hai, Bat. Nak tidur pun boleh makan lagi? Alah, kau bukan tak tahu. Inilah masalah problemnya. Bila aku tidur je kan, aku mimpi makan. Aku tidur je, aku mimpi makan. Aku mimpi makan, aku tengah tidur. Jadi untuk langkah-langkah untuk tidak lagi mimpi makan, ini aku makan sebelum tidur. Jemputlah. Kau ni. Telepon. Halo? Pizza eh? Asyik baik buat telefon saya. Saya nak order lah macam biasa. Alamat tahu kan? Pizza satu yang besar, satu yang tak sebab apa-apa besar lah. Yang bonsai. Yang seram rendang brandnya. Ni lah. Ya? Pizza telefon kau? Tengok dah. Syak kau ni. Ait. Aku rasa aku tak ikut kau lah pergi jogging hari ni. Bukan aku malas. Aku nak bagi ikan-ikan aku mandi ni. Kau tadi bukan main berniat sangat nak berjoging? Alah, memanglah. Aku memang nawai tu memang nak pergi jogging. Tapi nawai tu dah bagus lah tu. Tapi aku ni kan kau tahulah. Kan aku ada penyakit. Kalau aku jogging-jogging nanti, tiba-tiba aku lapar. Aku pengsan nanti. Tengok, ni aku bangun niat je dah lapar dah ni. Alah. Kau awas nak minum sikit. Apa? Sekejap. Telefon ni. Hello. McDonald. Ya. Nasib baik awak telefon. Bagus perkhidmatan ni. Saya suka ni. Saya lapar je awak tu telefon. Macam biasalah burger. Burger sotong. Cheesecake sumbat dalam. Lepas tu sayur kurangkan sikit. Daging lebih kan. Bungkus lagi satu. Bak kucing. Satu. Okey, tahu kan rumah? Okey. Kau tak nak ke? Ni. Apa kau ni? Kau haus tu. Mari minum sikit ni. Aku belanja. Tak, aku pergi minum sikit. Tak apa. Alah, orang belanja pun tak nak. Hey,
Semalam aku balik kampung. Aku jumpa dengan abang penguat kuasa. Macam-macam isu yang diceritakan. Jadi, apa isunya? Dia cerita apa isu? Ini isunya. Mana? 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 Sana. Sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harga barang semakin naik, peniaga pentingkan diri. Harga makanan dinaikkan, peniaga sesuka hati. Air kosong RM2, cuba kira lagi sekali. Campur nasi RM30, kenapa harga semakin tinggi? Peniaga yang tak bertanggungjawab, ditangkap penguat kuasa. Selesai masalah, kembali macam biasa. Mahal! Apa hal? Sikit darah, ramai yang marah. Kedai makan dan restoran buat hal sebab casnya mahal. Ada yang ketap gigi, ada yang kena darah tinggi. Tak makan lapar. Tengok harga menggelepar. RM4 sebiji pau. Ini memang melampau. Bayar. Mau bayar. Kira, air kosong lah. RM2. Wati ayah. RM2. Takashi kokoro aku ya cinta. RM2. Kau ni sindrom apa ni? RM2. Ha? Air kosong je kot. RM2. Kira. Kira. Okey bang, RM25. Ha? RM25. RM25? Ya bang. Salah kira kot ni. Kira sekali lagi. Salah kira tadi. Oh, okey. Susun. Kan okey. RM30 bang. Ha? RM30. RM35? Ya. Wih, ha, nak bagi aku sikit jantung ke? Takkan makan nasi ayam separuh dengan sirap pun tapi RM35 pun hanya pakai dah ke? Biar majlis tempatan. Tolong pantau. Sebab semua orang dah tahu. Cik. Atasik. Ute. Kira berapa? RM2. Cik taro. Aki ya cinta. Kira betul-betul? Atashi kokoro yo aute ye RM2 ke cinta. Saya penguat kuasa. Percuma. Ya bang. Kira. Okey bang. RM25 bang. RM25. Ni RM25? Ya bang. Salah kira tu. Ha? Kira baliklah. Ayam, sup, air. Salah kan? Salah bang, betul. RM30 bang. Mak. Ni RM30. RM30 bang. Mu tamat ni. Mu tamat bang. Maaf lah. Baca. Okey, penguasa. Weh, penguat kuasa. Ha? Penguat kuasa. Oh, penguat kuasa. Berapa tadi? RM2. Masya Allah. Kini dah bertukar menjadi alhamdulillah. Kini keadaan dah terkawal sebab pihak majlis tempatan dah pantau dari awal. Tiada lagi harga makan yang mahal. Sehingga banyak hal. Majlis tempatan syabas sebab tak ada orang yang dah kena libat. Saya Marzaki Manawar Penawan Hansa melaporkan. Adik, kira adik. Bang, makan dulu bang. Tak payahlah, banyak siap-siap senang cerita. Okey, kira. RM2.50 bang. Ha? RM2.50. RM2.50? Ya bang. Salah kira kot, kira betul-betul. Tak kira. Kira. Mungkin tadi tak pakai kereta kejap eh. Okey. RM2.50 tak bang? Ha? RM2.50. RM2.50? Ya bang. Weh, hang biar betul. Takkan RM2.50 makan nasi ayam, ayam selungguk dengan pohon, dengan demi kepok, nasi sejemput apa, takkan dengan fresh order blended tu. Takkan RM2.50. Angkir orang betul-betul.
Kira, sekali lagi. Oh, cepatlah. Tengok apa? Tak apa, orang nak tengok, tengok. Orang nak tengok kalau bising kata apa, biar pergi kat mereka. Ha? Kira. Duit setengah tak, bang? Hanya lagi pasal tau. Eh, aku punya standard makan nasi ayam. Tak ada duit setengah, Mia. Busuk-busuk RM40 tau. Ni fresh urine tau. Fresh urine, blended, Mia. Ya? Yeah. Ha? Aku tak kira. Aku punya standard RM40. Hang ambil. Hang tak mau ambil punya pasal. Itu RM40. Aku tak makan duit setengah. Aku kena jaga aku punya image. Bang, tak boleh, bang. Kau saya marah, bang. Pian, kau tahu tak? Perkataan kalau dengan masyarakat kita memang dah terlampau sinonim. Ah, betul tu, Jup. Teman garanti. Semua orang pernah guna. Mustahil dan teman tak percaya kalau orang tak pernah guna perkataan tu. Betul tak, Jup? Ah, betul. Ah, aku ni dulu rajin juga sebut perkataan kalau. Ah, kalau minggu ni... Angoh, apa tehnya kamu datang? Lama mana kamu tak datang ke rumah ni? Sejak isteri kamu dulu meninggal makan keladi wewe. 10 tahun dah baru kamu sampai balik. Apa kehnya? Begini, Daud. Ya. Yeah. Aku dengar anak kamu sudah besar panjang. Hmm. Anak aku pun sudah besar panjang. Jadi tujuan aku datang kemari nak minang anak kamu untuk anak aku. Is it true, Razman? Is it true, Bapak? Syukur, Alhamdulillah lah kalau begitu hajat kamu. Kalau begitu, panggil anak kamu. Aku teringat tengok. Cantik ke hidup dia. Lijo? Oh, Lijo. Kemari kamu. Tinggi-tinggi kalau pemulih tinggi. Pengah! Oh, pengah! Kamu tak jumpa! Wah! Panggil Kat. Tahulah nama Kat Tija. Kat. Pak, Kat, Kat, Kat. Daud. Apa teruk benar anak kamu, Daud? Kelab mana dia keluar? Mana mahu yang apa itu? Aku pun tak tahu. Tiba-tiba aja begini, malah teriak. Okey. Kalaulah anak aku mah sopan santun. Dah lama aku nimbang cucu. Silakan minum, Pak Ngah. Astagfirullahalazim. Sopan santun anak kamu. Kalau rupa ni, bukan aku je nak kahwin dengan dia. Aku sendiri pun nak cair aku ni. Bukan begitu, Dija. Terima kasih. Dija tak minum sekali? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, belum telan buah kemang. Dah sedap, dah cukup rasa manis semua. Ya sekejap, sekejap. Hello, Man. Dengar ayah cakap. Dengar, dengar. Mulai hari ini, kamu jangan fikir pasal Tijo. Biar ayah saja fikir. Sebab ayah nak kahwin dengan dia. Ya. Jangan dahaka. Masya Allah, Daud. Sedap sangat, Daud. Kalah mamak lampu tu kat Penang. Betul ni serius ni. Ikhlas ni. Sedap no. Hello, Man. Dengar ayah nak labur ni. Kamu cari perempuan lain. Ayah confirm kahwin dengan Tija, anak pada kamu. Jangan dahaka. Dengar gini, Jok. Jomlah kita balik. Saya dengan dia tak sepadan. Macam langit dengan bumi. Dia minat rock. Saya minat K-pop. Baliklah, Bapak. Daud, maaflah, Daud, ya? Ya. Yeah. Bukan apa? Tak jadi ke? Tak ada jodoh lah, Bapak. Tak ada jodoh. Mulakan. Assalamualaikum. Mulakan. Aduh, kenapalah sibuk benar kamu ni? Jadi apa? Tak tahu. 150 orang nak masuk dia Minang. Tak lekat semua. Gam apa aku nak pakai pun tak tahu. Orang kata buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Orang kita ni suka kalau kita memudahkan hidup orang lain. Betul tak? Dan juga kita akan benci kalau orang itu menyusahkan hidup kita. Kau jalan bat, kau jalan butuh wipe tiga tangkai. Kalau kau nak kemat jalan buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu-dulu, jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu, jangan kau mamanai-mandai.
mak kaga lampu. Kisah bermula mulut orang kampung. Kisah ramai gadis cantik kejol lubu berkampung. Orang luar datang nak carian joki. Lain pula jadi ia terfikir nak buat bini. Tapi silap kono berman sampai tinggalkan pogok. Kopit bawa kau tiap bini tanggungjawab lupa. Omak ayah rindu tapi dia buat bodoh. Dah tak ada namanya sama nangis depan kubur. Jangan kau jalan butuh. Pari tiga tangkai kalau kono kau majalah buta. Mati badan merasai. Kurindam dulu-dulu jangan pernah.